Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Malam ini berada di Jalan Raya Pantura, Cirebon, Palimanan. Ini mau melakukan trip menuju ke Jakarta. Momen spesial, Mr. Ogleg sekarang bawa wasta negara Zeus yang berangkat dari Kuningan pada pukul 17.30. Nah, Mr. Ogleg sekarang bawa wasta negara Zeus tujuan ke Jakarta. Nanti masuk Palimanan ini sekitar pukul 20.00. Pada momen hari Jumat 4 Februari. Ya. Ya, momen ini saya ditemani sama YouTuber dari Cirebon Palimanan. Sama Cipali Channel. Dan satu lagi ini lupa saya namanya. Sahlan. Kang siapa? Sahlan. Oh iya, Kang Sahlan. Sahlan siapa namanya, Kang? Nasir. Sahlan Anasir. Jangan lupa di-like dan subscribe ya. Waktu itu saya ditemani beliau pas naik Jaya Mahe. Sama turun dari Luragung Wulan. Nah, momen spesial nih Kang Salan. Sekarang Mr. Ogleg bawa wasta negara Zeus. Yang dari Kuningan pada pukul 17.20 ya. Oke, setelah dari ini pertigaan Palimanan, saya bergeser menuju ke gerbang tol Palimanan KM188. Karena sembari anting dulu. Nah, di sinilah tempat pemberhentian terakhir mencari penumpang ya. Malam-malam ditemani YouTuber Cirebon di Palimanan. Tol Cipali KM188. Eksis terus pagi, siang, sore, malam, sampai jam 3 malam juga tetap hunting di sini. Sampai jam 2. Sampai jam 2. Wah, maknya. Belum datang juga busnya. Masih dari Plumbon ya. Bata Bineka. Ya, ini Sobat Mania, bisnya datang. Setia Negara Zeus dikemudikan oleh Mr. Ogleg pada hari Jumat. Saya baru yang pertama ini ngetrip naik Setia Negara Zeus. Ya, menggunakan bodi SR2 pembuatan karoseri Laksana Setia Negara Zeus. Momen spesial Mr. Ogleg nyerap Setia Negara Zeus. Ya. Terima kasih untuk teman-teman dari YouTuber. Ya, kita ketemu cuma sebentar ya. Makasih banyak, Kang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Wah, sorry. Sehat. Wah, Bang Ogleg sekarang buat Zeus ini? Iya. Luar biasa. Apa kabar ya Bang Zeus? Bang Ogleg. Sehat. Sehat ya. Dan dia langsung masuk pada jam 8 ya. Iya. Emang normalnya jam berapa masuk? Jam 8. Jam 8 pas ya. 19.52. Nah, ini krunya, kru SMA nih, Negara Zeus. Dengan siapa aja nih krunya? Dengan Bejo. Kang Ridwan. Kang Ridwan? Iya. Ya. Ini Bang Bejo. Ini Kang siapa? Ini Bang Bejo, saya Bang Ridwan. Oh, Bang Ridwan, ini Bang Bejo. Yang sebagai kenek depan siapa? Siapa Kang Ridwan. Aja. Kondekturnya? Kang Ridwan. Komandan. Oh. Komandan cilik. Berarti 3 apa 4? 3. Oh, 3. Ya, inilah interior bus dan Negara Zeus. Konfigurasi seat 32. Ya, Mr. Ogleg membawa Setia Negara Zeus pada hari Jumat. Interiornya dengan seat 32. Inilah area belakang ya. Menggunakan bodi SR2 pembuatan karoseri Laksana. Paling depan sendiri itu ada sekat ya untuk yang ingin merokok dan sebagainya.
ini jadwal Setia Negara Zeus dari baratnya, dari Jakarta mana? Jakarta Barat, Jalan Keadilan 5 Gangpedet. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 12, datang putar balik malam? Datang nih langsung? Putar balik, wow. Kayak Besli ya berarti ya? Iya, iya. Bareng sama Besli. Oh, bareng. Sampai Roksi, langsung putar balik? Duluan bareng sama Besli ya? Bareng. Oh. Tol kota udah bareng. Besli mah di Roksi ya? Di Roksi. Besli, Roksi. Tol kota udah bareng, Cawang. Oh, Cawang. Langsung putar balik ya? Ya, Batara atau Cipali, malam Sabtu. Arah Barat Setia. Biasanya kalau bis malam ini masuknya Divisi Wonogiri sama Solo Raya yang udah jam segini masuk, karena dia rumah makan tuh dari Weleri udah jam 4:30. Iya. Grup-grupnya Sindoro, Arianto Wonogiri, Salju. Sindoro masuk ke sana ya, ke Pacitan ya masuk, enggak? Kurang tahu ya, kurang tahu ya. Ini HR Madura nih, jam segini HR belum? Enggak, Wonogiri ya? Wonogiri. Ya, ketemu sama Pak Arianto. Divisi Mulia. Divisi Wonogiri. S-Glow nih, mobilnya jauh-jauh dari Padang nih. Oh iya, BA pelatnya. Pak, kalau 66 ya? Jadi ini SN Zeus juga termasuk bagian dari Lengkong Group. Iya, makanya ada namanya Triton. Lengkong Group. Lengkong sekarang. Oh itu. Iya, tapi ini. Babinya ini yang almarhumnya udah nggak ada tuh. Oh. Ya yang dituain lah. Anak paling tua. Menggunakan kasus dan mesin Hino RK. Ex batik. Oh. Gelajar. Oh gelajar. Kan sempat dipakai ke KPR gelajar. Ya. Saya sempat lihat. Ya. Ini baru apa udah lama? Belum tahu. Baru. Oh. Dia gelajar. Yang pernah diposting sama depan aku. Oh. 086 salju ah depan tuh. Salju ini ya. Kalau nggak salah 086. Mas David apa? Mas David yang biru itu kan mobilnya kan? Iya biru. Iya biru benar. 086. Salju. Tapi satunya nggak tahu saya supirnya siapa. Kapatan. Kapatan. Ini tadi di Palimanan sudah di depan sekitar 10 menit. Ini lapan tuh, ini di Kali juga dia. Dari mana hotelnya dia? Jalannya tuh jauh. Kapatan. Di depan ada HR Salju. 086. Mas David. Tahu lagi naik, tahu lagi libur ya. Biasanya tim Wonogiri itu konvoy sama satu lagi 124. Kalau malam ini yang bawa siapa? Bang Oleg. Bang Ciwong. Bawa. Oh, AA Ciwong. Iya. Supir satunya ya. Supir sebelah, anak muda. Bos Cengkareng sama mana satu lagi tuh? Rengganis ada berapa? 3 ya? Lagi pakai mobil yang mana? Kurang tahu nih sekarang pakai mobil Kekeng. Oh, ya. Mister Kekeng. Depok masih ada nggak? Depok udah nggak ada. Oh, Munajat ya? Munajat, udah lama nggak ada. Ternyata Rengganis Depok sudah nggak ada. Yang tahan tinggal Kreo sama Kalideres. Oh, Kalideres. Triton. Full hujan ya dari tadi sore Palimanan Cirebon, dari Jakarta sampai Palimanan hujan terus ah. Tadi? Iya. Hujan-hujan gini lagi. Tadi deres Pak, di Subang tuh deres banget. Rest area 166.
6-6 ini Sumber Jaya Pak Indramayu? Sumber. Si Serbon ini maksudnya Indramayu sih. Kalau Sumber Majalengka ya? Majalengka. Salju. Mas Japin. Iya. Pernah ketemu A? Pernah ngopi di Lembang, cuman dia TikTok terpala. Datang pagi ngopi langsung berangkat lagi. Oh. Deh. Mobilnya udah yang baru ini apa ini yang lama? Udah yang ini. Oh, udah yang ini. Yang pagi ini sih. Oh, ya di Lembang ya. Lah waktu itu di Lembang lagi ngapain? Mas David? Ya, ngopi di Burjo aja bareng. Oh. Dia kan ngisi, mungkin lagi kebetulan ngisi Wonogirinya kan. Oh, iya mungkin. Ini nolak. Hah? Nggak beli. Masa borong itu. Salju. Salju. Oh, Agramas ya. Nolar tuh, Agramas. Di sini, yang nyala di sini 227 trans. Apa jam kereo tuh? Gede kan tuh? Haa. Ah. Kalau gede pep ya? Haa? Kalau gede, nangatin ya pep. Udah lah. Ada pep yang kayak primitan tuh, kayak primitan kereta tuh. Dua, beli 2,5 jual 3,5. Ini nomor telepon Zeus berapa? Kalau ada penumpang yang mau. Oh udah di WA. Nah langsung aja dari connect ya. Berapa nomornya? 089-792-766-18. Ya, tuh bagi penumpang yang ingin pesan atau naik dari Jakarta. Jakarta. Soalnya mobil dulu kan, ya. Mobil datang putar pala. Benar, harus telepon dulu ya. Dan baik dari Kuningan juga. Startnya dari mana Kuningannya? Dari Lekong. Lekong Purwasari. Jam? Jam 16.45. 16.45. Sore ya? Sore. Sore. Kemudian rute lewat Cirendang, Jalaksana, Manis Lor, Manis Kidul, masuk Tol Ciperna. Nah, jadi tinggal aja kontak batas ya. Sampai Palimanan. Tinggal dihalau. Nggak dihalau ya. Ini dia. Nih, terap. Ada DLJ. HP. Dia termonjo. Kecekel nih, teh. Oh iya. Oh, sama. Dalam orai macok. Perbaikan jalan di KM 133. Kapasan sama bus yang dari Jakarta, sentrum. Busan di Jakarta sudah mulai masuk ya. Yang keberangkatan sore pada pukul 20.25. Iya. Iya. Ya bukan Batu Mukti Sumatera itu. Oh, Sumatera. Sumatera dia kan ya? Tuh, dari masih nyala nih. Sumatera masih nongol itu. Oh iya benar. Sekira baru keluar. Ya macet sih. Ya, hujan rintik masih. Dari tadi mana? Pakai apa? Gamesnya tuh bok, ya. Pukul 27. Tantang. Ya, mampir ke rest area KM 102 mengisi solar. Ini dia armadanya Setia Negara Zeus Lengkong Triton. Rest area 102 juga dimasuki oleh PO Prima Jasa yang mengisi solar divisi Cirebon Kuningan dan Cikijing Majalengka. Ya, berangkat lagi dari rest area pukul 21.07. Tidak jauh dari 102 masuk KM 99 exit tol Kalijati Purwadadi Sukamandi. Yang mau ingin ke Pantura Sukamandi dari sini masih jauh ya, sekitar 15 kilo. Ya. Kalau dari sini efektifnya menuju ke Kalijati, ke arah Purwakarta juga bisa. Lebih dekat ya. Ya, lebih dekat. Ini jalurnya Budiman Cikampek Tasik. Kalau sini ah? Ya. Iya. Tiga rapat tuh yang Cikampek Tasik. Benar. Rutenya paling beda sendiri bener. Wado tanjakan itu yang kemarin cair tuh, ya. Kemarin laka. Ada kabut KM 93 di Subang Kalijati turun kabut ya.
Ruko yang zamannya Miss CH itu kan? Yang hijau Scorpion Noridae. Yang kotak-kotak tuh. Dia tiga kecil kiri kanan aja udah. Bagus itu buat belinya kayak lagi tanggal tuh. Terus sama beli seluruh PJR buat di tengahnya. Cuma pira seluruh itu mah zaman karyawan dulu ya, cuma yang hijau tuh. Iya, makanya pengen beli yang itu. Oh, buat nupahu enak banget itu. Sampai di Cikampek pukul 21.28. Baru ragu, apa gunung siang ya? Gunung siang sama Mabes sama nggak? Ano lewat, Ano. Mano. Mano jadi pemain malam sekarang deh ya. Muter balik. Solo kan? Lewat. Ya, Solo lewat lagi Karanganyar. Tembusnya itu ke Magetan. Dia kalau naik itu Yogyakarta kan ya? Enggak dong, beda. Yogyakarta mah sebelah sini yang mau ke arah Solonya. Oh iya. Iya, masuk rest area. Lurus. Cikampek. Lurusin mau kampret terus. Depan ada Bineka Fortuna. Dewi Fortuna. Rai. Ini Pantura, Cipali. Kanan, kita belakang. Kanan. Ada lagi Bineka Sangkuriang ya? Iya. Wisata? Wisata. Itu yang Prokerto Sukabumi. Bandung Sukabumi. Oh, Bandung Sukabumi. Ya, istirahat dulu di sini. Ya, sip. Oke. Ya, mampir rest area dulu, ngopi. Ini kat bawa Zeus, paten atau gimana? Bawa Zeus. Oh, nyerok. Takrionya masih jalan? Masih. Oh, lagi libur. Jadi ini bawa sedekar Zeus hanya nyerok ya? Di rest area KM73. Makan. Ya, monggo. Sarapan malam krunya. Kemudian setelah istirahat kembali lanjut menuju ke Jakarta. Dan Gara Zeus. Pas berangkat tadi makan di rumah nggak Bang Owe? Enggak. Saya makan. Oh. Makan dong. Nggak takut ngantuk? Enggak. Ya makannya perut gua kecil ya makannya pakai perkiraan mas. Kalau gua makan banyak ya segitu. Justru gua balik kalau makan banyak ya begitu mikirnya ngantuk. Mikirnya ngantuk ya? Nah ini beda jauh dari rest area langsung Tol Cikampek. Hah? Nyiksa juga itu kalau macet di situ. Sekarang kan kalau liburan orang udah berangkatnya udah bukan minggu aja, Sabtu dan Sabtu. Iya, benar. Bangadeng Jumat malam. Sekarang aku kayak tuh rutin Sabtu diberangkatin mas, pakai motor sendiri. Zeus. Dinamakan Zeus kenapa? Tahu ah? Enggak tahu, emang dari awal dulu karena Zeus. Oh. Zeus. Au. Oh, gitu, Pak. Gitu, ya. Harus agak setengah-setengah betis tuh. Jadi kalau di bawah butuh balapan enggak kena. Terus apa? Ya, terjadi kepadatan malam Sabtu di exit Kerawang Timur. Ini malam Sabtu udah seperti malam Senin. Malam Senin ini. Dan sebaliknya yang dari arah barat menuju ke timur lancar. Yang menuju ke Cirebon dan ke Bandung dan sekitarnya.
Nah itu Baktu Mukti yang tadi di Cipali. Parwis. Kiri-kiri tapi harus lalu lintas kayak kita begini. Bikin pusing. Ya, setelah masuk KM 47 sudah lancar ya. Inilah titik awal pertama tol layang Muhammad bin Zayed sepanjang 37 km dari Kerawang Timur sampai ke Jati Bening. Gerbang tol Halim jam 11 malam. Ya, rute exit tol Angke Jelambar. Jelambar. Lah Jelambar Cengkareng kayak deres. Jelambar. Apa jembatan 2? Nah, ini ke kanan adalah gangnya Jipo. Iya benar yang ngetem di situ. Dan ini Selenggara Jauh Lengkong parkirnya di kiri. Tetanggan dengan Jipo. Oh, masuk palang nggak mundur? Hah? Ntar ke arah sana apa balik lagi? Mundur? Langsung, langsung keluar. Oh, langsung. Ya, jam 11:30 malam sampai di Gang Beteng. Paling ngopi-ngopi setengah jam lah di sini kita langsung putar pala. Oh, langsung? Iya, oh. Lagi. Jam 12 dong berarti ya? Ya, alhamdulillah akhirnya sampai juga finish di Gang Beteng, Jembatan 5, Jakarta Barat. Dengan driver Wa Ogleg atau Mr. Ogleg.